Yuk. Strike lagi. Luar biasa. Itu dia. Nah, yang besar ya. Untuk sekali. Apa di situ? Tapi ada cingki atau apa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman cumi-cumi semua. Jumpa lagi bersama saya di channel Iki Pombo. Ya, teman-teman, seperti biasa hari ini saya mau coba mancing cumi lagi di spot Bone Pante ya, teman-teman. Ini yang ke-6 kali saya mancing di sini. Mudah-mudahan saja ada sambaran ya, teman-teman. Itu sudah sekitar jam 2, teman-teman. Saya mau coba mancing sampai sore di sini, mudah-mudahan ada strike. Oke, kita lanjut mancing saja. Oke, teman-teman, kita langsung coba mancing saja ya. Saya pakai umpan size 30 warna pink lagi ya, teman-teman. Mudah-mudahan ada sambarannya, teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim, lemparan pertama. Ada rejeki ya kali ini, teman-teman. Oke, strike. Makan di pinggir ya, teman-teman. Itu dia. Itu, makan di pinggir. Picangan. Makan di pinggir ya dia, teman-teman. Itu dia. Tuh, mantap. Lumayan ya, babon. Picangan. Satu ekor ya, teman-teman. Itu dia. Alhamdulillah. Strike satu ekor lagi ya, makan di pinggir. Kita coba lah, teman-teman. Sudah masih ada. Oke, dengan Bapak siapa Pak? Izin pamit. Eki. Pak Eki. Ya. Pak Eki warga asli sini? Tidak. Pendatang. Saya dari kota. Oh, dari kota. Dari mana? Talaga. Oh, ini warga Talaga ya, Kabupaten Gorontalo. Kalau pengurus wisata sana? Oh, ada. Iya, yang ada pengurus wisata sana. Iya. Sebelah di Dego-Dego itu dia. Ini satu. Oh, iya. Pengurus wisata itu. Kalau turan cuma datang mancing sini. Pengunjung ya. Iya. Oh, iya. Ini Pak Eki terbenas ya. Oke, strike. Babon. Strike ya, teman-teman. Mantap sekali. Pica. Strike. Picangan. Itu ya, dia teman-teman. Ada. Ini satu ekor ya. Sudah strike yang kedua, alhamdulillah. Bisa strike dua ekor lagi babon di sini ya, teman-teman. Mantap. Itu dia. Dua ekor ya, teman-teman. Itu dia. Lumayan besar ya. Satu urat. Kita coba lagi, masih ada dia di situ itu, teman-teman. Iya. Oke. Yo.
strike lagi, luar biasa cumi di sini ini ya teman-teman, tidak pernah habis ya. Ini yang keenam kali saya mancing di sini dan masih tetap ada strike ya, mantap sekali. Picangana, 3 ekor ya teman-teman semua ya, itu dia. Wih, mantap wih. Perlawanan yang sengit ya teman-teman, itu dia. Lumayan besar ya, mantap sekali. Oke, kita coba lagi, siapa tahu masih ada strike yang keempat ya teman-teman. Mudah-mudahan saja ada lagi ya. Itu agak kencang sekali. Ini ada kulit babon tengah. Nanti sore sekali ini. Baru bagus itu babon-babon ini. Nah, lihat. Nanti habis kemarin strike lagi pica, strike memang mantap sekali. Emang strike yang keempat ya teman-teman. Lumayan mantap picangan, 4 ekor abu-abu ya, tidak pakai lama teman-teman, langsung 4 ekor ya. Emang mantap sekali ya. Itu dia. Emang spot ini dia, ini memang jago ini spot. Ini yang keenam kali mancing tetap masih babon ya, isinya di sini teman-teman belum habis. Oke, coba lagi. Tunggu ya, yang masih ada bapak cik, yang tiwe marosa Uhe mau ngailo. Mampu tuh rezeki u. Ulati. Di situ? Sampai ada cingki atau apa itu? Jadi ada ajimat situ ya? Tidak ada, cuma teknik itu semua uti. Tidak pakai apa-apa. Mungkin dalam joran tahu, dalam joran ada jimat. Paling ada gerakan di dalam. Ada gerak. Oke, teman-teman, dipikir saya pakai jimat ya, teman-teman, sampai karena saya datang mancing di sini selalu strike ya, teman-teman. Jadi ada warga sini yang merasa saya itu pakai jimat ya. Tidak, itu mancing cumi itu cuma dari teknik. Di berapa ekor? Lima. Baru 5 ekor, alhamdulillah. Ada yang satu, Bapak Cuminger, karena kebetulan cuminya sudah tidak mau makan, baru jam 3 itu ya. Tadi saya mancing sempat 1 jam mungkin. Cuma itu baru jam 3, cuman cuminya tidak mau makan lagi, teman-teman. Saya tadi cuma sempat strike 5 ekor ya, teman-teman. Oke. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.